Assalamualaikum semua. Ini nih ceritanya kita mau ngasih kejutan buat para bocil bukanya sama limo pizza di mana yang panjangnya 1 meter. Kira-kira gimana ya? Lihat ekspresi si kakak. Yuk. Abi pura-puranya tuh mau beli dulu bakwan, padahal pizzanya itu udah ready loh disembunyiin, udah beli via Gojek. Nih si kakak udah gak sabar, padahal tinggal beberapa detik lagi kita akan berbuka nungguin azan maghrib. Alhamdulillah guys, akhirnya adzan berkumandang. Itu tandanya kita bisa makan pizza. Wah, lihat si kakak udah gak sabar banget sampai-sampai duduk di kardusnya. Weh, bareng si ade so, pingin-pingin hap-hap-hap apa aja makan pizza. Sekarang waktunya makan, tapi jangan lupa doa dulu ya. Doa berbuka puasa. Allahumma lakasyukur. Tanya kak. Iya. Malah kakak makannya coba lihat. Pizza limo ini kita dapat 6 topping, antaranya ada cheese galore, di mana ini berasa banget kejunya yang paling kita suka dan paling enak, dan sausnya juga 3 macam. Pizza limo ini dalam 1 meter terisi 3 pan large pizza, dan saya mendapatkan 38 slice pizza. Dan ternyata guys, kita cuma mampu menghabiskan setengahnya aja. Padahal kita terdiri dari 4 orang dewasa dan 2 orang bocil. Ternyata ini gede banget, bikin kita kenyang banget. Ini mah buat 10 orang aja masih cukup. Dalam satu paket limo pizza ini kita diberi 3 cup saus, diantaranya ada saus garlic, saus tomat, dan juga saus barbecue. Dan harga yang harus kita bayar totalnya adalah Rp285.000, udah termasuk ongkos gojeknya. Jadi kalau mau beli limo pizza, aku saranin untuk banyakan ya. Cukuplah untuk 10-12 orang dengan jatah per orangnya 3 slice. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum.